Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Kreasi Mami Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kali ini Mami berkreasi membuat puding susu dari 3 bahan saja. Pudingnya manis dan juga lembut. Mau tahu apa aja bahannya? Yuk kita simak bersama-sama. Bahan-bahannya yaitu ada susu ultra rasa mocha, stroberi, dan juga coklat. Kemudian ada 1 saset agar-agar dan juga gula 6 sendok makan. Langkah yang pertama, kita gunting bagian paling atas dari susu ultra. Kemasannya jangan dibuang ya, karena akan digunakan sebagai cetakan puding. Langkah berikutnya, tuang susu, kemudian agar-agar setengah sendok teh dan juga gula 2 sendok makan. Oh iya, untuk agar-agarnya bisa juga loh memakai Nutrijel yang plain. Lalu diaduk-aduk ya, agar tidak ada yang menggumpal. Kemudian didihkan susu sambil terus diaduk ya, agar tercampur rata. Nah, matikan kompor bila sudah ada letupan ya. Berikutnya, tuang puding susu ke dalam kemasan, lalu didinginkan pudingnya. Kemudian, lakukan langkah yang sama pada susu berikutnya. Nah, kali ini Mami memakai susu yang rasa coklat ya. Tuang puding susu yang sudah matang ke dalam kemasan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada susu yang terakhir. Kali ini Mami memakai susu rasa mocha. Bisa dididihkan, apabila sudah ada letupan, boleh diangkat. Tuang puding susu mokanya ke dalam kemasan, lalu didinginkan. Bila sudah dingin, nah, gunting sedikit kemasan di bagian atas dan juga di samping-sampingnya, agar puding mudah untuk dikeluarkan. Sudah jadi deh puding susunya.
Mudah kan? Hanya dengan 3 bahan saja sudah bisa membuat puding susu yang manis dan juga lembut. Yuk cobain, selamat berkreasi!